pilihan. Review. Review test bagaimana bawa pilihan, Pak. Selama ni bawa pilihan seorang ya. Dan test bagaimana. Kemari saya pilihan motor suka orang kan. Sekarang ni pukul 11. Di mana dia? 11.50. Kita akan review GS 1200 LC triple black ah. Oh, triple black. Triple black. Dia sudah bawa keluar helmet. Ala-ala jalan jauh. Okay, itu dia. Minyak ni guys, minyak full dari sini. Okay, nanti komen eh, review ah. Okay. Dia review macam mana rasa. Sedap ke? Okay. Ni baru angkat. Okay. Dia bunyi dia tak bising macam bunyi apa? Macam bunyi orang kata kalau motor-motor ni kan, betul lain kan. Ha, bunyi dia padu je. Gila terang aku. Sama-sama dia. Kau tahu apa masalah saya tadi? Ha. Masalah saya tak tahu macam mana nak kasi mati lampu ni. Orang semua IB. Lampu tinggi ya? Nah, tengok, lampu tinggi ya? Betul, dia kata tinggi. Mana lampu tinggi? Tengok, okey. Aku dah. Memang lampu dia tegang. Lampu dia tegang. Cakap dia berapa tahu? Tidak. Ah, tolak atas. Tolak atas. Lampu dia bagi dia. Ah, ya. Ah, okey. Tu tolak bagi dia center balik. Bagi dia center. Ah, tu. Oh, pasal? Ni dia teriak. Ah, tutup. Kejut saya. Oh. Okey eh? Pengalaman okay, eh? Dia teriak orang ah. Si si pilihan duduk belakang apa rasa? Sedap. Sedap ah. Si dia sedap. Oh, sedih lah ya. Besar. Jadi, teman-teman yang pusing. Ah. Kampung Matang. Ah. Pusing highway. Oh, Kopodim. Fuh, layan. Jalan ni. Ha, ni besar tu. Smart. Tinggi ah. Memang smart ah. Layan. Cuma aku tak yakin, mungkin aku jarang naik kan. Oh. Dia jadi yang tak yakinnya sebab ketinggian. Okay. Satu, handling cantik. Handling cantik eh. Cuma apabila ringan eh. Dia rasa ringan eh. Dia punya torque sudah makin tinggi. Tiga. Lepas tu kita rasa sub tu ada bergoyang-goyang. Oh, okay. Oh. Itu kali G4. Oh. Dia macam macam CBA kan. Sebab dia sharp. Sebab ini masih pakai mood art. Kalau tadi soft tu dia sedap kan. Tapi soft tadi macam mana? Tak dapat ni, kaki tak cukup. Soft dia tu. Soft tadi, kalau berasan duduk, dia pandang zzzzt. Dia pakai zzzzt. Oh, shock lah. Tuan-tuan tak ada main, dia punya mode dia, menu dia. Tak pandai. Lampu pun pening. Lampu pun tak tahu mana tu. Aku pusing-pusing, bukan lampu ni. Jangan tekanan aku, biarkan jalan je, pusing je lah. Tapi okey lah, sedap. Boleh direkomen kepada siapa yang bakal beli. Boleh ya? Apa yang bakal beli? Bukan yang ini ke? Dengan yang ini ya? Kalau nak beli, kena buat jual versus, kena jual Myvi. Saya naik atas ni kan, saya cakap dengan dia, abang, kita kena tukar motor lah, kena angkat ni. Kena jual Myvi. Tapi kena jual dia dululah. Boleh. Kita kasih jadi. Alamak. Jadi. Sampai masalah Myvi kan jual lah. Kenapa? Myvi jual, itu jual, saya suka jual. Baru sambil-sambil naik motor sambil sembang apa kita nak jual ni? Ui, jahat. Jangan jual buah pinggang ah. Apa kita nak jual nak beli motor JS? Ui, pasal tuan try. G6. Saya tak bunyi enjin kan slow. Ui, 1-2 lagu. Biar betul. Oh, tuan. Itu saya cakap masa mula-mula kita pakai dulu saya tak berasa tau. Tuan tahu tak saya tanya. Betul ke meter ni? Sebab tak berasa. Kita pergi dia tak berasa tapi kan bila dah 2-3 kali kita naik kan baru boleh tahu. Okey, ni dah laju, ni dah laju. Saya rasa nak terbang dah. Tadi kalau tak jumpa sampai dia peluk. Dia 1-4 lah. Kalau dia 1-4 boleh sat bunyi macam melahor tapi 1-2 ni macam tak apa-apa. Yang ni maintain berapa tuan? Maintain yang 1-2 tadi.
102. Tuan Aziz tak tahu dia bawa apa. Saya kalau jalan dalam bandar tak sampai 100. Macam tu je. Tapi tak ada rasa. Ah, tak rasa. Cuba kalau ni tu apa? LC. Ui, Barayo punya enjin ni. Yang besar okey, so dia garang. Sebab tu masa mula-mula pakai ni, saya rasa dia pergi kan. Sebab, kan, tu kata slow kan. Kami kata laju. Laju untuk sekarang. Tuan. Boleh pergi. Dia macam meluncur macam tu je. Meluncur membelah highway. Ulah sikit orang, antar. Orang ulah dia kereta, pergi. Tuan. Dia boleh silau oleh kami tuan. Aku mati-mati. Dia bagi high beam ah. Dia bagi high beam ah. Dia brake bagi slow. Yang di sini tadi orang menjerit. Sudah aku panas. Ampun. Dah ni kan ni tak ada lampu LED. Sebab tu tak banyak ni kalau selisih ni memang tegak. Itulah yang orang naik motosikal tu dia pergi teriak kami. Hoi, lampu dia kata. Saya cakap kan dia, kenapa dia bang? Dia kata lampu tinggi sangat. Okay, sedap. Bukan kalau boleh bagi mati lampu ni? Sini Boleh mati. Ada lagi naik lampu. Mati. Orang lampu yang mana? Spotlight. Spotlight. Oh, spotlight yang tu terang ini. Sangat kan? Tapi memang lampu dia. Masalahnya. Memang lampu dia. Buat lampu dia. Tak kenal orang satu. Dahsyat kan? Gitu, off kan? Sunah. Itulah kosa mentol. Itu lampu aja lah. Tengah berfikir apa nak jual. Abang, tengah berfikir apa nak jual ni. Kita tanya, berapa harga kereta nak gila betul lah. Kasih jadi, kita kasih jadi. Lepas tu kita travel. Tu of Borneo, kita pergi Miri ni. Tuan, kalau tuan tak bawa ni pergi outstation ni, rugi tuan. Rugi tuan. Kami dua naik double pun sedap. Gila. Sedap tuan, seat dia sedap. Oh. Sedap. Seat dia sedap. Tak tahulah kenapa wife Abah kata dia tak suka naik dia JS. Tak suka naik. Dia kata seat dia tak sedap. Selesa lah kan. Selesa gila. Selesa lah, selesa sangat. Ni pun versus pun selesa. Tapi ni selesa lagi. Dia soft. Dia terentak, dia rasa macam mana? Soft je. Soft ya. Padahal kita setting hard kan. Setting hard. Dia memang bergerak tapi dia soft. Dia soft. Habis kereta motosikal dia dah baik air jalan tadi. Sudah bilang kau sudah bagi slow. Tak dapat slow. Kita capai pun dia naik bukit ni dapat slow. So okay review okay baik ya. Terbaik. Terbaik. Okay. Kena beli. Doakan eh. Kami soon. Insyaallah. Amin. Kita balik ke presentation kan. Lama ini memang gila. Banyak kedai bos BJY tu tahun nampak 2017. Tiba-tiba esok dia selalu datang kedai. Ini orang mau lagi datang dengan laki dia.